Oke, okay, masalah baju udah aman. Aku dapat nah, dua. Dua ini, ya, nanti jangan lupa bayar ya, Rian ya. Siap. Enggak, ini mamaku tahu nanti. Dia ya, coba aja dulu, Dil. Ini materi cocok. Nanti kalau aku... Eh, masih banyak barang di rumah kan? Ya, masih banyak. Ah. Malah di... Udah lah, Dil. Satu baju aja, Dil. Malah di depan rumah itu, ya kan? Di teras itu. Udah taruh dua apa? Kayak... Baju bekas, enggak? Tapi enggak boleh sama pemerintah, ilegal. Ya itu ditangkap lah, ini kan resmi ya Pak. Oh ini baru juga. Produk... Di situ udah ada tulisan, mana tahu lewat nanti kan, lewat depan rumah. Tokonya Nasrun Fashion gitu. Iya, Nasruddin. Di situ kan udah ada tulisan, Del. Oke, okay, pokoknya satu ambil. Ini yang bayarin. Oke okay, ya, baju. Ambil satu 120. Ambil dua. 90. Ya 200 aja jadinya diskon. Tadi ada juga ya 170. Itu yang agak lama-lama. Kalau yang baru 170. Atau jangan-jangan kita dibohongin nih, Pak. Enggak, ada dua. Ini kalau kan. Kalau ini yang memang, baru. Kalau di rumah murah, kalau di sini mahal. Yang penjatuh gitu, hati-hati. Jadi itu aku bilang. Mulutnya itu. Beda mas. Nih, enggak perlu berubah dari dulu nih. Makanya datang ke rumah. Gini deh. Apa ceritanya? Ini harga modal aja kata. Pak untungnya udah dua kali lipat. Untungnya udah selangit ya kan. Enggak, kita enggak ada. Apa lagi barang? Nah, ini udah baju udah kelar kan? Udah, satu kan. Pokoknya ini kalau enggak beli rumah kalau enggak ada yang cocok coba. Okay. Yang warna pinknya yang enggak apa-apa. Nanti tinggal pilih aja ada beberapa situ sana. Harganya juga udah terjangkau. Kalau bisa warnanya yang hijau juga kayak gitu. Jadi kalau ini dicuci ada ada ganti. Ada pengganti. Ya? Ada pengganti. Ya, jadi masih tetap mengenali pansip. Bentar lagi ke lebaran. Iya. Apa yang udah disiapkan? Lebaran ya. Apa udah disiapkan? Baju udah ini. Lontong. Apa? Lontong lah. Ibadah dulu lah. Lontong. Itikaf. Ya, tapi kan harus makan dulu sebelum apa? Kalau lebaran, sebelum sholat. Nah, itu kan urusan ibu-ibu di rumah. Masalah nanti kita keliling ke rumah ini. Open aku house pastilah. RW open house ya? Open house, tapi gak ada apa-apa. Rumahnya sisanya yang apa? Terbuka kayaknya. Iya. Sisanya apa? Udah maksudnya rumah siapkan? Terbuka, kalau kami bukan nyediain. Supaya ada yang ngasih. Iya juga Udah siap belum? Uang udah dapat THR belum? Ya, biasanya dapat. Kalau pergi ke rumah keluarga, ketemu sama paman, salam. Gini-gini dapat. Dapat uang baru. Gini ya kan? Uang baru lah. Masa uang lama? Uang 75. Tapi THR udah ada. Kamu telah nanya sama aku. Jangan tanya sama aku. Ya, tapi ini gajian nanti. Iya, bentar lagi THR turun. Udah ada yang ditukar belum selama sama aja? Gaji. Apa yang ditukar? Uang baru. Pokoknya nanti THR itu sekali lipat gaji. Ini 10. Perubahan itu di sini aja. Jangan banyak kali gaji. Iya. Pokoknya sekali lipat gaji gitu. Sekali lipat. Enggak, biasanya kan banyak yang ke rumah RW nanti kan. Iya. Udah ada... THR belum? Siap THR untuk bagi-bagi? Ya, kalau budgetnya udah disisihkan beberapa puluh juta. Enak kali. Pokoknya nanti habis sholat Idul Fitri langsung. Rame-rame kita. Iya. Ajak anak-anak. Rumah pertama itu rumah Pak RW. Gak apa-apa. Enggak, uang barunya udah ada belum? Uang pecah-pecah? Nah, uang barunya ini belum dapet. Memang aku banyak di jalur. Iya, biasanya... Apa bang, duit lebaran? Dia duit apa? Lebaran tuh. Baru-baru kan? Anak-anak tuh gak perlu nominalnya gede. Yang penting baru walaupun 2000. Asal ya. Kalian tahu kan, aku banyak kali, banyak jalan aku apa. Kayak kata orang kan, banyak jalan menyumbut kah ya kan. Ya, aku samping jual pakaian ya, tukar-tukar uang-uang baru lah. Ya. Mana bisnisnya? Ini. Bentar lagi nih ngalahin Pak Selamet nih. Itu gak ada apa-apanya tuh, di bawah aku Pak Selamet tuh. Oh, berarti imbang lah. Susah juga. Enggak juga sih ini. Mana tahu ada yang menukar ya. Itu ada berapa aja pecahannya? Ini sikit untuk sampel aja, sisanya di rumah. Tinggal datang aja nanti. Aduh. Ada berapa karung di rumah? Emang Pak RW mau butuh berapa banyak sih? Berkarung-karung lah. Karena banyak nih anak-anak kayak pokoknya yang disiapkan ada 25M lah itu. Oh, baru-baru semua duitnya, Pak? Bayang kali 25M. Itu apa bayang kali? 25 ribu maksudnya. 25 ribu? Ya, 25 ribu ya kalau nggak mungkin lah. Ini ada, dia ada syarat-syaratnya menukar uang. Pecahannya ada berapa aja? Biasa kan... Ada 5 untuk... ribu. Nah, ini kan sampelnya udah di bawah nih. Ada 2 ribu, yang 2 ribu. Ada yang 20 ribu. 10 ribu. 5 ribu nggak kebawa nih. Di rumah ada. 20 ada? 20 ada. 10 ribu ada. Nah, dia beda-beda. Nanti kalau yang bocah-bocah usia 2 tahun, 3 tahun, ya cukup 2 ribu. Mana dapat. Tukar langsung RW. Mana mau sekarang 2 ribu anak-anak.
Nah, nanti ikan belum paham dia tuh. Aduh, anak sekarang kayaknya harus yang merah-merah. Yang merah? Ijo, paling merah. Tidak ijo lah, ijo. 20.000. Oh, 20.000. Ya udah, kalau masih baru. Banyak kan? Ada ya, itu. Banyak lah. Coba, ya. Apa ada syaratnya? Syarat-syaratnya mau tukar. Kalau tukar dua itu pakai syarat. Mana? Ya, aku ngambil di bank pun ngantri juga lama ya. Bapak mau ngambil di bank? Iyalah udah ngantri, udah ngambilnya cuma malam, tengah malam. Ya enggak lah. Ribu tutup atau mukanya. Apa, jaga lilin berangkas, gitu? Berangkas. Enggak. Bongkar berangkas. Bongkar juga. Cuma aku kan menggunakan, pagi di kampung-kampung kan mana ada, jauh juga kita nukar-nukar dimana pun jauh. Yang mana bagi THR. Jadi kalau 100.000, ya kan? Dapatnya 95.000 situ. 5.000 berarti 5.000 dipotong. Bentar. Untungnya, tapi, 5.000 aja tapi kata sikit. Ustadzku, pernah kami belajar. Katanya gak boleh tukar uang. Jangan didengarkan. Enggak. Tukar uang masa gak boleh? Tukar uang boleh. Tapi syarat kayak gini yang gak boleh. Apa syaratnya bang? Mau denger aku? Kalau 100.000 dari situ, ya kan? Aku cuma ngasih 95.000 ya. Potongan 5.000. 100.000 dari abang? 100.000 dari situ. Akan gak connect dia kan? Memang payah kali lah. Jadi nuker duit, nih, ngasih 100.000. Aku tukar ngasih yang baru, iya, tapi yang baru ini nominanya 95.000. Rugi lah bang, berarti? Kok rugi? Ini kan jalur khusus ini, biar gampang. Iya, ya rugi memang. Jadi rugi. Aja aku ngambil untung, 5.000. Karena memang, tapi alasannya karena duit baru. Duit baru. Oh, anak-anak ini, itu kan suka yang baru-baru kalau lebaran. Nah ini bilang, yang dibilang gak boleh nuker itu, nuker yang kayak gini. Masa gak boleh? Ini kan kerja nih, masa. Itu termasuk riba namanya. Sikit, aku ngambil untung gak banyak. Riba itu walaupun sikit, mau banyak, tetap aja riba. Dari mana ya riba? Aku kan kerja, capek-capek aku bawa ya, uang jauh-jauh. Masalahnya duit. Kalau duit sama duit itu harus sama nominalnya. Jadi sebenarnya aku udah nuker banyak kali uang itu, kan bisa gak boleh. Itu berarti cari usaha yang lain. Ini awak sengaja untuk ada ongkos balik. Nah, ini baju, udah baju ya. Aku ngambil tipis aja tadi. Baju sekarang aja. Sini, kan tipis aja kan. Ini mulut-mulut penjualnya itu udah kasih ini diskon besar juga dari baju. Nah, dari sini aku ngambil sikit. Nah, ini yang nggak boleh deal. Jadi kalau bisa pun apapun aku jual. Ada dua syarat setidaknya. Apa jadi, syaratnya kalau duit harus sama nominalnya. 100 dengan 100 itu. Iya, itu jadi riba kalau enggak. Yang kedua harus langsung. Langsung ibaratnya. Cepenya duit 100-nya di sini ada. Tukarnya gini. Langsung. Enggak boleh ada utang dulu. Gitu. Oh, jeda waktu pun enggak boleh juga? Enggak boleh, itu jadi termasuk utang jadinya. Masalahnya jadi ini, jadi ya termasuk misalkan ngambil dulu ini 1 juta yang pecahan, bawa pulang. Besok kasih lagi misalkan 1 juta. Kan jadi berkurang tuh enggak 1 juta kan jadinya kan? Enggak. Ya 950 kan. Nah, itu jadi utang dulu. Intinya aku ngambil 5.000 aja. Memang nggak boleh walaupun itu sikit. Untuk ini jasa aja itu jasa udah ada jasa raharja. Ya itu kalau di jalan ini kan nggak di jalan kampung-kampung nih masalahnya kan. Oh, ya itulah, kalau itu riba tapi kan aku jual jasa nih. Biar jasa. Iya, jasanya nggak gitu ceritanya. Itu kan contoh, jasa walaupun itu tetap duit yang ditukar. Contoh kayak Pak Adil nih. Kan kita pakai jasa dia nih. Jasa apa? Jaga komplek. Ya itu beda lagi, bukan duit itu. Jadi memang harus duit aja rupanya riba. Kalau nggak kayak gitu. Coba permisalkan. Coba Adil. Apa? Kalau jaga abis berarti, dikasih uang kan jasa berarti juga. Berarti Bang Padil riba nih. Enggak, Adil. Dia kan jaga, kan jasa dia yang dibayar. Aku kan keliling-keliling bawa duit, nuker ini. Kan capek juga itu. Kan jasa yang aku. 5.000 aja. Itu duit yang ditukernya, bukan jasa. Bingung. Tinggi kali pembahasan. Bingung. Gak paham. Kayak sekolah. Jangan jaga kos aja. Dulu sempat mau sekolah. Tapi gimana ceritanya? Ngombak aku. Enggak. Jadi di sekolahnya itu dulu, sayang gurunya itu sama dia, saking pokoknya ketika enggak ketika mau naik kelas udah nggak usah lah di kelas ini aja lah gitu gurunya gitu supaya nggak usah naik gitu. Oh, makanya kayak gitu kan jadi makanya, gitu ya. Makanya kelas 1 aja terus karena saya akhirnya gurunya. Kelas 1 jadi nggak ada ijazah lah, SD pun nggak tamat ya. Hei, tanya ijazah aja deh. Jangan pakai sih
Enggak, ijazahnya pakai bungkus goreng. Buku lapor. Berarti ini enggak boleh nih? Enggak boleh. Cari usaha yang lain aja lah. Kalau gitu apalah? Cemana nanti bantu-bantu. Itu yang di jalan-jalan tuh kan banyak tuh. Apa yang itu? Tukar duit. Iya, makanya aku enggak pas pulang itu, ya kan? Di perantauan aku tengok banyak kali lah. Itu termasuk riba. Aku karena nengok, lumayan juga ini untuk uang. Jangan ngantuk berat ya. Lumayan mana? Juga untuk uang tiket gitu kan. Tiket keamanan. Balik nanti lagi. Udah hindari aja lah bahaya riba, walaupun dikit tetap riba namanya. Udah Dil, nanti bantu-bantulah jual baju aja, keliling ajak Dil, keliling kita nanti. Nanti siapa jaga ini? Ya kan sambil patroli. Oh, sudah patroli kan. Siang-siang oh siang-siang boleh. Mana tahu pas bantu jualan gede-gede rumah kan kasihan juga nengok antu. Udah dijaga komplekku, kampungku jualan lagi. Berapa jempahku udah laku? Berapa persen? 5% aja. Berapa? 5%. Ah, 5%. Oke, berarti ganti ya. Ini yang lain pun gitu, ini duit. Tuker-tuker, nggak usah. Karena riba bahaya. Jadi mana lah kalau misalnya udah banyak juga yang udah apa? Tukar. Ya, kan belum tahu, udah bertobat aja lah. Berarti nggak dosa itu? Ya, kalau udah sebelumnya itu dengan bertobat terhapus itu. kesalahan-kesalahan kau udah tobat terhapus, tapi jangan diulangi lagi. Iya, udah PDW ini kalau menjawab kayak gitu kan. Jangan. Kan ngikut-ngikut aja udah enggak. Nah, itu makanya. Jadi mesti ikut, makanya belajar nih. Udahlah. Ikut tuh pengajian tuh. Tapi enggak jelas-jelas. Bukan karena karena ada gorengannya. Jadi ikut. Jangan-jangan dia ikutlah. Enggak gini, biasanya ini untuk ditukar nih dia. Udah 2000. Enggak, jangan-jangan Fadil ikut kajiannya ini. Alasannya berkedok pas keliling-keliling di masjid ada kajian, nengok ada bungkusan-bungkusan. Ya, ya itu. Di mana-mana datang itu, cuma 2 menit udah dapat bungkusan. Nanti pas udah subhanakallahumma bihamdika baru datang. Baru masuk dia. Lumayan ya. Gitu caranya. Ayo. Berarti pas kajian-kajian itu memang kayak itu pembahasannya. Ya aku di perantauan ya kerja terus. Ya itu makanya kerja. Eh kan ya, ini yang dibilang kemarin. Yang dibilang baru itu berapa hari yang lalu dibilang gitu. Kita itu kalau kan itu sering di perjalanan itu. Misalnya orang-orang mudik itu memang orang sediakan tempat gitu untuk tukar uang kata ustaz itu. Enggak boleh tukar uang katanya. Saya aku enggak tahu tukar uang kayak mana. Berarti kita tukar uang ke warung. Pak, tukar uang. Enggak boleh. Astagfirullahaladzim gitu. Boleh, tapi nominanya harus sama. Ya. Harus sama dan harus langsung. Alhamdulillah dapat ilmu ya. Pulang kampung rupanya dapat ilmu juga. Nah, itu ini dari dengarkan dari Ustaz juga. Aduh, Dil. Aduh. Dil. Apa? Aku dari tadi pantun-pantun. Lama aku di perantauan rupanya barang-barang di rumah aku kayak ada yang kehilangan terus. Gak ini bisa, agak kompleks. Oke lah, berarti tengok, aman tengok, ya. Tengok dulu. Oh. Aku nengok tadi kok. Sepatunya ya. Iya. Dia sebelum berangkat kemarin ada nyimpak kan, Pak. Ada. Soalnya bukan murah pula sepatu itu. Jadi milik. Ya? Jadi zaman lah tuh kalau kita kayak gitu. Ini gosok nih kalau gini ceritanya. Itu enggak usah. Itu enggak usah dibahas. Yang penting tadi riba itu. Padahal udah ngalihkan lah pembahasan biar enggak kena terus. Enggak usah. Pokoknya baju sekarang bentar lagi lah, tadi kita keliling. Ya, jual baju. Ini kan sambil mau nyoba baju nih. Atau gini aja lah, sambil coba baju nanti bantu jualan, ya nanti ya. Ya kan dapat ini baju satu. Itu yang dibilang tadi. Jadi dari Pak RW satu, dari aku satu nanti. Ah, jadi juga. Tiga. Oh, tiga, dua. Nggak, emang beli dua gratis satu? Ini udah bingung, dia bingung dia sih. Beli dua gratis satu. Iya. Buy one get one. Buy one get one. Tuh beli satu gak? Nah, kan bingung lagi kan dia kan. Jadi nanti bantu jualan aja lah. Aku udah tobat aja lah dari. Tahu buy one. Buy one. Pratem. Bukan yang ini ada tahu isi, ada buy one. Bawah. Itu bawah. Jadi buy one. Kamu bersih. Bang Iwan itu. Yang biasa apalah. Kawan di jalanmu itu di pos kadang-kadang nyampe bersih-bersih by one Maya. Bingung dia. Enggak nyampe. Ini enggak konek nih. Gantung kali dia. Udahlah ya. Aduh kalau gitu nih singgah-singgah lah ya. Nanti lah kucing sama Bang Ondi. Udah gantung kali. Udahlah Pak. Udahlah duluan lah. Mau beres-beres kan? Yang mana ini dia? Ini hak milik lah. Oh itu udah. Peri berapa? Aku ini saya yang ini aja, yang XL aja, yang XL satu aja nanti. Satu aja dulu. Ini nanti ke rumah ya. Oke, nanti ke sana gue.
Ya, aku mantau persiapan ini dulu. Ini plastiknya mana? Plastiknya. Ini. Aduh. Ngapain ini bawa-bawa? Enggak dapat baju plastik pun jadi pun dia. Iya, iya. Setidaknya punya merek. Udahlah nanti ke rumah dia lah. Oke. Lili-lili. Iya. Izin dulu ya. Ya siap-siap. Main juga udah lalu kali. Ini merantaunya bagus nih. Ada perubahan sedikit. Ini kan sedap dia. Jaga yang baik ya. Jangan sampai diambil pula. Oke, aman. Pasti aman. Hilang pula barangku semua di rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu kalau merantau, ada perubahan. Iya ya. Ah, jadi dia ikut merantau lah nantilah. Harus, mau merantau. Merantau semua siapa yang jaga kampung, ya gitu bang? Bukan, kalau merantau semua enak ada yang mau dijaga. Kan gak ada orang yang udah merantau. Gak enak lagi lah, kampung ini perlu dilestarikan. Apa yang dilestarikan? Apa tempatnya lah. Kan dirimu jaga di sini. Salah. Ini enggak boleh nuker duit. Kan nuker-nuker duit baru. Kalau caranya kayak tadi enggak boleh. Karena bisa merugikan tapi orang. Tapi kalau saya sih lebih sukanya duit lama enggak apa-apa, tapi 100 ribuan gitu. Ya sama ya. Daripada duit baru 2 ribuan. Nanti lama juga jadinya tuh. Baru sekejap aja tuh. Udah lah. Masuklah dari sini. Udah, ini apa lagi? Gak tahu orang menit lagi. Diam aja dia. Alah, pulang dulu. Oke lah, deal. Bang Hansip. Sekalian keliling kita ke rumah yang tadi tuh. Beli baju. Itu, api Pak RW. Api Pak RW. Oh, iya. Itu biar gue. Api cuma satu Pak RW. Iya, itu kan Bukan. Rumahnya kesana kan? Ayolah. Ayo keliling. Kami pulang dulu ya. Oh iya ya. Assalamualaikum.